Duh, mana dingin banget, Im. Ngopi nih. Selamat malam, Pak Bos. Malam, Pak. Buka gerbang. Malam-malam begini, Pak Bos mau kemana? Mau jalan keluar, cari angin. Cari angin? Pak Bos, mohon maaf nih. Kalau angin sih nggak harus dicari, Pak Bos. Di sini kan banyak. Betul kata si Boim, Pak Bos. Lah, ini buktinya kita pada pakai jaket. Sebab dingin cuacanya. Saya mau cari anginnya di luar. Yakin, Pak Bos. Malam-malam begini mau jalan kaki nyari angin. Andin gak mau ngomong lama-lama sama gue. Kapan saya bisa mendengar tawa kamu seperti biasanya lagi, Din? Cerita apa, Rena? Cuman ngasih tahu kalau Rena sekarang udah berani berenang sendiri. Oh, cucu oma. Terus tadi mama dengar kamu sebut Om Irfan. Andin di rumah Om Irfan. Itulah hal yang mama takutin. Gimana kalau... Ya, moga-moga enggak ya, tapi... Gimana kalau Irfan berhasil mempengaruhi Andin? Untuk membenci kita selamanya. I just cannot take that. Mama belum kuat untuk menerima kenyataan itu kalau sampai Andin sama Rena pisah sama kita. Ya sebenarnya juga itu yang aku pikirin. Ya tapi enggak lah. Kita harus berpikir positif. Insya Allah. Mudah-mudahan Andin. Kalau ada, ya, omongan-omongan atau sesuatu yang buruk tentang kita, Andin bisa menyaring itu dengan baik, ya, Ma. Ya. Andin sayang sama mama. Mama sayang sekali sama Andin, sama Rena. Mama cuma pengen lihat kalian berempat bahagia sama Rena. Handphone gue mana ya? Gak ada juga. Di mana ya? Ah, di kafe. Iqbal. Apa ini Iqbal buronan itu ya? Dan Jessica. Apa Jessica di sini maksudnya Bella? Hey, Mas. Kenapa kau bengong? Ini, Kat. Saya nggak sengaja ngelihat notif di HP ini. Dan saya curiga. Soalnya di chat ini nyebut-nyebut nama Jessica dan Iqbal. Emangnya kenapa? Iya, Iqbal itu orang yang meneror keluarga Pak Al. Sekarang Iqbal buronan karena dia kabur dari kantor polisi. Dan saya penasaran. Iqbal di sini tuh orang yang sama atau bukan? Mbak, tadi ngeliat handphone ketinggalan nggak, Mbak? Handphone ketinggalan? Ya, handphone saya tadi ketinggalan di sini. Nggak lama kok. Bapak duduk table yang mana? Di table. Makasih ya, Mbak. Permisi, Mas. Handphone yang di tangan Mas itu handphone siapa ya? Punya Anda? Iya, itu handphone saya. Tadi handphone saya ketinggalan di meja ini. Oh, oke. Okay. Silakan. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Oh, Kat. Kita ikutin dia ya. Ngapain diikutin?
Nanti saya jelasin ke mobil ya. Sebentar, saya balik. Mas. Thank you. Thank you. Terima kasih ya. Kamu udah ngurusin mama terus. Jangan. Temenin mama makan juga. Harusnya. Menambah lagi. No, I'm full, thank you. Ya, udah kamu sana istirahat, ya. Jangan lupa kamu makan juga abis ini, ya. Jangan sampai kamu sakit gara-gara ngurusin mama. Gak apa-apa, aku tinggal ya. It's okay, go. Udah tinggal sini aja. Gak apa-apa. Ah, kamu yang bawa? Iya. Bisa? Ya bisa, Ma. Ya udah, hati-hati. Makan Al, jangan lupa. Rasanya lelah sekali gue hadapin semua ini. Sepertinya gue butuh menghirup udara segar. Duh, mana dingin banget, Im. Ngopi nih. Selamat malam, Pak Bos. Malam, Pak. Buka gerbang. Malam-malam begini. Pak Bos mau kemana? Mau jalan keluar, cari angin. Cari angin? Ah, Pak Bos, mohon maaf nih. Kalau angin sih nggak harus dicari, Pak Bos. Di sini kan banyak. Betul kata si Boim, Pak Bos. Lah, ini buktinya kita pada pakai jaket. Sebab dingin cuacanya. Saya mau cari anginnya di luar. Yakin, Pak Bos. Malam-malam begini mau jalan kaki nyari angin. Iya, Pak Bos. Dipikirin dulu. Bener apa enggak? Mau cari angin malam-malam begini. Kalian ngelarang saya keluar dari rumah saya sendiri. Enggak, Pak Bos. Saya temenin, Pak. Gak usah. Im. Lampu bohlam dipandang silau, kekalibata lewat Cibubur. Cakep. Ya kan? Gua paham, Pak Bos lagi galau. Tugas kita untuk menghibur. Bener, Uya. Tapi jangan salah. Si Madih naik kapal ke Pulau Batu. Ke Pulau Batu main panggal ajak si Udin. Suka galau. Dan Pak Al sedih begitu. Galau karena ditinggal sama Bu Andin. Iya, Dek. Betul kata lu. Belakang lu manggut-manggut aja kayak burung pelatuk. Bisa aja lu! Mas, itu orangnya. Ayah, pelan-pelan ya. Dia jangan sampai curiga kalau kita ikutin. Anwar, ini gue Iqbal. Tolong lo besok ke kantor polisi. Bilang sama Henry, jangan coba-coba bocorin rahasia gue soal Jessica. Atau dia akan menyesal. Iqbal, berarti besok gue harus ketemu sama Henry nih. Ya. Oke. Mas. Ayo. Terima kasih, Mas.
rasanya jalan di depan gue gelap. Bahkan sinar lampu sekalipun gak bikin semuanya lebih terang. Mau bahas apa lagi? Kamu udah tahu kenyataannya kan? Papa kamu udah meninggal. Apa yang mau harus dipertanggungjawabkan lagi, Mas? Mama aku juga udah gak ada. Yang saat ini yang bisa aku lakuin itu ikhlas. Kalau memang Bapak udah gak percaya sama saya, Bapak bisa pecat saya.